Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, dalam video kali ni aku nak akan cakap tentang sebuah movie, movie Tamil yang mungkin agak kontroversi. Okay, aku tak tahu ada yang bersetuju ada yang tak. Okay, tapi hari ni aku just nak bagi pendapat aku berkenaan dengan filem Fear ataupun FIR. Okay, asalnya aku sebut Fear tapi rupanya ianya FIR yang merujuk kepada singkatan nama watak utama filem ni. Okay, filem ni boleh tonton dekat Amazon Prime dan merupakan sebuah filem yang pada aku dia punya twist tu berjaya memberikan kontroversi dan membuatkan aku rasa macam nak tengok lah filem ni. Okay, kontroversi apa yang aku cakapkan ni? Sebelum tu kita intro dulu. Okay, FIR ataupun Fear ni mengisahkan tentang apa ni Irfan. Dia seorang Muslim. Okay, yang mana bekerja sebagai saintis, hidupnya seorang Muslim biasa, yang mana dia taat kepada agama dia, dia buat semua benda yang biasa. Okay, kemudiannya adalah satu isu dalam filem ni dipaparkan tentang ISIS. Okay, ISIS kita tahu yang di India ni memang agak-agak kuat lah. Okay, so ada terjadinya ancaman lah di mana ISIS ni nak bom satu tempat dekat India ni, dan pihak perisikan India diorang terpaksa untuk cari dalang, iaitu nama Sheikh apa aku tak ingat. Okay, dan kemudian nenek jadi dia jadikan cerita si Irfan ni ditangkap. Okay, disebabkan dia tertinggal phone dekat lapangan terbang, phone dia hilang, dan kemudiannya phone yang dia pakai tu yang rupa-rupanya dah jadi satu alat yang mana terlibat dengan satu letupan. Okay, so tiba-tiba sahaja Irfan ni dicop sebagai teroris, padahal sebelum ni dia tak tahu apa. Okay, so basically filem ni awal-awalnya lah, okay, dengar baik-baik. Okay, awal-awal ni mungkin menampakkan bahawa Islam itu macam agama yang teroris apa. Tapi pada aku, bagi siapa yang tonton filem ni dan tengok the whole movie, tengok dia punya the whole image of this movie, apa yang filem ni cuba sampaikan, sebenarnya tidak ada isu pun yang mengatakan bahawa Islam itu agama teroris. Dan filem ini sendiri tidak ada implement tentang we need to hate Islam. Tak ada. The issue is balance between patriotism dan juga twist yang of course lah, awal-awal tu dia orang nak cuba buat macam nak tunjukkan bahawa oh sebenarnya Islam ini jahat apa-apa, tapi sebenarnya in the end dia ada twist dia lah yang at least memberi balance kepada apa yang dia orang cuba sampaikan. So aku boleh katakan yang FIR ni is the mixture of thriller, mixture of element patriotism yang aku rasa agak bagus, walaupun macam biasalah sebab filem ni mengikut format filem Tamil yang standard. So first half tu memang agak biasa lah, we need to wait for about lebih kurang sejam untuk kita dapat dia punya storyline tu. Sebab pada aku filem ni mula start rancak bila Irfan kena tangkap dekat situ. So dekat situ kita akan dapat tengok lah, kita ada few question macam kenapa Irfan ni pandai sangat fight, dan kenapa Irfan ni fight macam John Wick, tapi dia hanya orang Muslim biasa yang hanya tinggal di tempat dengan ibu dia yang merupakan seorang polis, dan dia hidup seperti biasa dan tidak ada isu pun pasal pengganaian seseorang. So ada sebab, so apa kena layan yang tu, dan aku rasa the twist akan in the end tu menjelaskan segala-galanya, dan kita faham bahawa intention filem ni bukanlah untuk menunjukkan bahawa Islam itu jahat, tapi sebaliknya dia nak tunjukkan bahawa Islam itu ada two sides. Cuma aku yang tak bagusnya dia nak fokus kepada Islam saja lah. So, aku tak faham kenapa tak cakap pasal Hindu ke, kan, pasal Kristian pun ada two sides juga, sides yang sokong, yang extreme. Hindu pun ada juga yang extreme, yang betul-betul baik, kan. Tapi benda tu dia fokus kepada Islam lah. Tapi aku tidak ada macam rasa hati apa, sebab pada aku the twist in the end tu sendiri dah bagus untuk menyimpulkan bahawa orang patut tahu bahawa Islam itu sendiri ada yang baik, ada yang tak. Agama-agama lain pun macam tu. So filem ni sebenarnya mengajar tentang we need to avoid Islamophobia lah, sebab kita tahu bahawa orang selalu kaitkan Islam dengan keganasan dan semua, tapi sebenarnya tanpa kita sedar bahawa sebenarnya ada sahaja Islam yang baik dan tidak pernah menyalahkan benda-benda yang ganas-ganas ni. Dan dalam filem ni Irfan itu sendiri ada twist yang boleh dikatakan agak patriotik, yang mana aku tak boleh nak cerita dekat sini, sebab kalau aku cerita filem ni sebenarnya dah musnah dia punya spoiler dia
ni memang sangat-sangat macam membantu untuk, macam kalau aku dedahkan sekarang lah, siapa Irfan ni yang memang takkan rasa macam seronok lah nak layan FIR ni. So aku rasa hampa perlu layan filem FIR ni. Satu, sebab dia punya idea, dia punya isu, dan dia punya trailer pun sangat-sangat bagus dan memuaskan lah. Filem ni tidak ada lagu, dan filem ni memang berjaya memberikan rasa thrill tu, sebab dia move all the songs, dan aku rasa berjaya memberikan rasa tu lah. Walaupun adalah some characters tu kita nampak, oh macam ni, macam dia nak reference kepada Zakir Naik lah apa semua, so kita dapat relate tau, sebab dia sebut pasal Malaysia lah apa semua. Tapi the twist is dia orang balancekan benda tu dengan cukup-cukup cantik, dan jarang lah kita tengok filem yang macam ni. Dan bila ada watak baik itu, watak polis itu sendiri pun ada yang Islam, watak apa ni yang jahat pun Islam. So dia macam, filem ni adalah fokus tentang Islam baik, Islam jahat. So kita tahu bahawa Islam, orang Islam tidak semuanya ganas. So benda tu adalah message yang cukup-cukup bagus dalam filem ni. Ditambah pula dengan action sequence yang boleh dikatakan memuaskan, fighting scenes yang memang boleh dikatakan upgrade lah. Fighting scenes dalam filem ni bukan macam kita tengok filem-filem action lah yang terbang-terbang apa semua. Realistic. Filem action movie dia, action scenes dia realistic dan juga brutal. Dia macam kita tengok filem John Wick lah. Aku boleh samakan fighting choreography dia macam kita tengok John Wick. Dan agak bagus lah dia punya visuals and so on. Walaupun adalah certain CGI tu macam mengganggu sikit, sebab yalah, sebab dia macam tak berapa nak masuk kan. Tapi kita faham lah bahawa percubaan dia orang untuk put some CGI dalam filem ni untuk membantu express apa yang pengarah nak. Dan kita rasa benda tu tak ada masalah sangat pun, sebab the story itself is balanced, dan tidaklah macam nak paparkan Islam itu jahat sangat. Dan kita bila kita tengok the whole movie baru kita boleh tahu. Sebab sebelum ni aku dengar lah macam kontroversi bahawa FIR ni tunjukkan Islam itu ganas. Aku tengok tak ada pun. Okey lah, yes lah, watak dia main-main lah. Dia kejap pergi, kita so assume kata Islam tu ganas, dia kata apa semua. So permainan itu normal. So, tapi yang pentingnya bila end up tu, di penghujung filem itu sendiri, dia berjaya sum up kan bahawa sebenarnya ada sahaja orang Islam yang sebenarnya membantu India untuk menumpaskan penjahat, pengganas. Dekat situ message jelas bahawa filem ni sebenarnya mengangkat martabat perwira-perwira yang beragama Islam, orang-orang Islam yang bekerja dekat India itu sendiri, yang mana sentiasa membantu memberikan macam pulangan ekonomi ke, membantu dari segi aspek ketenteraan ke, dari segi perisikan apa semua tu. Dan aku rasa benda tu adalah satu yang sangat-sangat bagus dalam paparan filem ni lah. Mungkin ada yang mungkin agak terasa ke apa, tapi aku rasa movie ni adalah sebuah movie yang bagus, dan bukannya 100%. It's entertainment of course lah, bila dia orang main itu is a way dia orang untuk create intention dan buatkan kita rasa cemas, kita rasa nak go through the whole movie. Dan aku rasa filem ni berjaya tarik aku punya minat untuk tonton filem ni sampai habis. Okay, aku bagi filem ni dalam 5 out of 5. Filem ni completely best personally sebagai aku. Aku tak tahu orang lain, tapi bagi aku this movie deserve 5 stars. Filem yang jarang lah kita tengok mengangkat martabat Islam itu di mata seorang hero. Dan yalah, ISIS kita perlu akui bahawa is dark side of Islam. Dan aku rasa filem ni berjaya message tu, sending message about membanteras ISIS itu sendiri dah jelas dalam filem ni. So aku rasa there's nothing about macam hatred towards Islam, kebencian terhadap Islam, tidak ada pun dalam filem ni. So aku rasa itu sahajalah review ringkas aku berkenaan FIR. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.